Guys, kalian tahu kan kalau di toko kopi itu atau kafe besar biasanya setelah kita pesan minuman, kakaknya tuh akan nanya nama kita buat dipanggil kalau minumannya udah jadi, ya kan? Aku punya cerita memalukan, sumpah malu banget ya. Jadi waktu itu aku pergi ke salah satu toko donat yang jual kopi juga. Setelah aku pesan, masnya nanya, "Dengan siapa, Mbak?" Terus aku dengan polosnya jawab, "Sendiri aja, Mas." Aku pikir ya masnya basa-basi gitu kan. Aku nunggu pesananku sambil main HP. Ya, aku kan fokusnya ke HP ya. Tapi dari tadi tuh aku kayak denger gitu. Ada satu nama yang udah dipanggil berkali-kali sama masnya, tapi itu bukan nama aku. Kalau nama sendiri kan biasanya pasti orang langsung refleks gitu kan, berasa dipanggil. Terus aku coba dengerin nih, masnya manggil siapa sih? Dari tadi kok orangnya gak ambil-ambil gitu. Terus masnya ngomong, atas nama sendiri. Anjir men, di situ aku baru sadar. Tadi tuh masnya bukan basa-basi. Ternyata dia maksud tuh dia nanya nama aku, anjir. Bodoh banget, sumpah malu, pengen ngilang di tempat, anjir.